Sifat ibu tadi, saya diberi laptop oleh Pak Ganjar, kasihnya. Kelas 12 saja. Ya. Ini kelas 12 saja. Ya. IPS dan IPA. Dan IPA. Terus satu kelas berapa orang? Satu kelas 34 jadi dua ruangan. 34. Sekitar berapa? 17-an ya. Naik apa rata-rata? Pakai motor dan diantar orang tua. Oh. Sementara yang pakai angkot belum diperbolehkan. Enggak boleh. Oke, ternyata yang pakai angkot enggak boleh gitu ya. Oke. Oh, ini lagi belajar. Aku belajar lama. Ya. Kamu tadi ke sekolah naik apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor yang nyilir kok. Menit ini bapak. Menit bapak. Sudah izin bapaknya. Sudah. Bapaknya mengizinkan nggak kamu sekolah? Mengizinkan. Ada dimintain surat gitu nggak? Ada. Persetujuan gitu. Iya. Oh, setuju. Tujuh lah. Anda rasa cuti? Kalau nggak cuti ya saya nggak cuti. Kira-kira kamu tahu nggak bahayanya kalau kita sekolah tatap muka? Katakan. Oke. Menurut saya tergantung siswa-siswanya itu bisa mematuhi protokol yang ditetapkan di sekolah kita. Tapi alhamdulillah di sini tuh kalau pulang keluar itu puro dari depan gini loh Pak modelnya. Oh. Terus keluar cuci tangan. Okay. Cuci tangannya pun jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Oke. Okay. Jadi menurut saya kalau tergantung siswanya lah Pak, kalau siswanya bisa mematuhi protokol maka akan aman-aman saja. Biasanya siswa itu nggak mematuhinya kayak apa yang apa? Biasanya? Misalkan kalau sekolah tatap muka seperti yang dulu kan biasanya banyak rumpi gitu loh Pak. Oh, rumpi. Nah sekarang aja, sekarang ada rumpi ya? Iya, tapi sudah dibiasakan ya berjarak. Selama 4 hari ini ada rumpi ya? Ada, tapi enggak lanjut berkerumun gitu. Oh, sekarang rumpinya bengong-bengong. Nah, salammu buat teman-teman biar kita tatap muka tapi aman. Mulai dari rumah, salammu apa? Dari rumah, kamunya lebih mati karena menyiapkan bekal yang dibawa. Berangkat? Berangkat, jangan naik transportasi umum, tapi pribadi. Nah, ya, misalnya sepeda motor, kalau yang ada sepeda motor, diantar orang tua, nggak boleh nyegah teman. Boleh nyegah teman, oke keren ya. Keren, sorry rasa. Nah, sampai di sekolah, biar aman, masuk. Masuk. Parkir. Belum, sebelum parkir. Oh, sebelum parkir, iya. Masuk sampai depan, termogan dulu Pak. Oh, termogan. Terus sampai parkiran, yang bawa jaket lepas jaket. Terus cuci tangan. Oke, terus. Setelah cuci tangan, masuk ke ruang kelas masing-masing. Hmm. Ini apa, absen sama nulis suhu dulu. Oke. Terus. Oh, nulis suhu? Iya. Oh, ada di sini ya. Oke, bagus. Terus. Masuk kelas, duduk di tempat masing-masing. Bisa ganti-ganti nggak? Enggak. Oke. Kalau istirahat? Kalau istirahat, ambil bekal yang dibawa. Oke. Terus pulangnya gimana? Pulangnya udah dari meja, nomor paling kecil. Oke. Terus sana, ya. Sampai nomor akhir. Iya. Terus sekarang cuci tangan dulu, Pak. Cuci tangan, ya. Terus langsung ke motor. Iya. Pulang. Pulang. Sampai rumah. Selesai. Oke loh ini. Gila ya. Dengan jawabnya kamu pintar banget, kasih laptop ya. Amin. Mau gak? Oke. Nangis. Namanya siapa? Eh, di teko ini malah nangis gue. Namanya siapa? Risa. Risa? Oke, Risa dikasih laptop. Siap. Minta nomor teleponnya. Udah punya laptop, tapi itu rusak. Jepang beli lagi. Tapi kan kasihan, karena baik kan juga
saya sama Mbak itu saya sebisa mungkin nabung biar bisa beli laptop buat kuliah gitu. Terus tiba-tiba tadi keluar kita dengan Mbak, saya diberi laptop oleh Pak Ganjar, kasihnya. Ini ya, udah disiapin ya? Oke. Ini bagus, ini salah satu ruang UKS yang dipersiapkan. Seandainya ada satu tindakan emergensi, maka mereka sudah siap. Nanti kerjasama ya sama puskesmas terdekat gitu kalau ada sesuatu ya. Gitu ya, udah ada ya? Sudah. Oke, sip. Jaga kesehatan semua ya.